Selamat datang di Pokoknya Teknik bersama saya Putut Wegarada. Di video saya kali ini saya akan membuat video tentang pengetahuan dasar mesin jackhammer pneumatic. Yang akan saya jelaskan ada 3 poin. Poin pertama adalah pengenalan alat, poin kedua adalah spesifikasi, dan poin ketiga adalah bagian-bagian dari mesin jackhammer pneumatic ini. Nah, agar kalian mengetahui videonya secara lengkap, tonton videonya sampai habis ya. Langsung saja kita bahas poin pertama. Jackhammer pneumatic ini adalah alat penghancur atau alat bobok dengan udara bertekanan tinggi sebagai penggeraknya. Nah, setelah kita mengenali alat jackhammer pneumatic ini, selanjutnya kita akan membahas spesifikasi dari mesin jackhammer pneumatic ini. Untuk spesifikasi langsung saja dapat dilihat di sebelah sini. Oke, untuk spesifikasi itu tadi ya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui spesifikasi dari jackhammer pneumatic ini, kita akan membahas bagian-bagian dari jackhammer pneumatic ini. Untuk bagian-bagian, kita bahas dari atas ini. Langsung saja kita bahas ya. Untuk di atas ini, pertama kita akan melihat tuas pembuka katup udara atau tuas untuk memulai kita melakukan pengerjaan dengan menggunakan mesin jackhammer pneumatic ini ya. Dan selanjutnya untuk di bawahnya sini, di sini di sebelah kiri dan kanan terdapat handle atau pegangan untuk kita mengoperasikan mesin jackhammer pneumatic ini. Dan kita lanjut untuk di bawahnya sini. Untuk di bawahnya sini terdapat saluran untuk udara masuk dari udara yang bertekanan tinggi ya. Dan ini dapat dilihat, ini selangnya untuk penghubung ya. Nanti di sini dapat ditambahkan klem agar tidak terlepas. Ini kita masukkan. Dan untuk di bawahnya sini, di sini terdapat untuk membuang sisa udara ya ini. Ini di bawahnya sini. Dan kita lanjut ke bawahnya lagi. Untuk di bawahnya lagi, di sini terdapat tempat untuk mengunci mata chisel-nya. Nah, ini ya. Ini kalau kita geser sana, mata chisel-nya dapat terlepas. Dan untuk di bagian paling bawah sini, di sini terdapat tempat untuk memasang mata chisel dari mesin jackhammer pneumatic ini. Nah, oke ya. Itu tadi beberapa bagian-bagian dari mesin jackhammer pneumatic ini. Oke, untuk tambahan saya akan menunjukkan beberapa contoh mata chisel dari mesin jackhammer pneumatic ini. Langsung saja dapat kalian lihat di sebelah sini. Oke, demikian tadi ya video saya tentang pengetahuan dasar mesin jackhammer pneumatic. Apabila ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Dan tentunya, apabila kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like-nya. Dan apabila kalian ingin melihat video lainnya, dapat dilihat di sebelah sini atau di sebelah sini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya ya. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Pocatek, help your work. Tunggu saya di video selanjutnya.